Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajita Par News kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi kami. Bersama saya Rasdia Lodi, inilah berita selengkapnya. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Sidrap menggelar unjuk rasa. Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan. Ratusan mahasiswa di Kabupaten Sidrap menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Sidrap Jumat pagi. Aksi tersebut diwarnai ketegangan. Ketegangan terjadi saat mahasiswa tiba di pintu gerbang kantor DPRD. Sejumlah mahasiswa pun berteriak-teriak meminta pintu gerbang dibuka. Jika tidak, mereka akan membuka paksa gerbang besi tersebut. Tak berlangsung lama, mahasiswa pun dipersilakan masuk ke halaman kantor. Lagi-lagi mahasiswa ingin memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Beruntung mereka tak emosi setelah Ketua DPRD Sidrap Haji Zulkifli Zain datang bersama sejumlah anggota DPRD lainnya dan meminta perwakilan mahasiswa untuk masuk ke ruang rapat fraksi. Aksi aliansi mahasiswa Sidrap ini menuntut pemerintah untuk menstabilkan perekonomian di Indonesia. Pemerintah bertindak tegas terhadap Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang TKA dan meminta pemerintah bertindak tegas mengawasi perizinan usaha. Tim Liputan melaporkan.